Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu armada terbaru. Ini adalah armada UHD Jetbus 3 dari Mas Muhammad Nasir. Untuk modnya ini berstatus free ya. Bagi kalian yang berminat dengan modnya, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan untuk liverynya ini dari channel YouTube-nya Blablo ya. Untuk liverynya ini adalah Sivero Tunggajaya dengan julukan Ano. Dan bagi kalian yang berminat dengan livernya juga, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita dalam kesempatan kali ini akan mereview suatu modnya ini ya, karena ini modnya terbaru. Dan untuk modnya ini lumayan detail karena dari Mas Muhammad Nasir dan MDC untuk modnya ini. Dan langsung aja kita akan mereview untuk armadanya ini. Untuk penampakannya seperti ini ya. Ini armadanya keren banget dan sangat tinggi. Ini adalah Jetbus 3 untuk generasi yang kedua ya ini, karena menggunakan selendang Setra yang Jetbus 3 dan menggunakan topi yang lama ya ini, belum yang facelift atau yang terbaru ya. Dan ini untuk unit aslinya ini menggunakan Scania K40, tetapi ini di modnya diterapkan di mesin Mercedes-Benz 2542 ya. Tapi nggak masalah, yang penting ini tetap menggunakan body UHD ya. Dan langsung aja kita review untuk lampunya dulu. Sen kanan seperti ini dan sen kiri seperti ini ya. Lalu lampu hazardnya seperti ini. Dan di sini untuk lampu sennya ini terang ya, untuk lampu sennya keren banget untuk lampu sennya ini. Lalu kita cek untuk lampu dekat. Untuk lampu dekatnya seperti ini. Ini untuk proyektornya apa ini, yang warna bundar ini, yang berwarna hijau ini menyala ya untuk yang bagian kanan. Lalu ini yang kiri untuk lampu jauhnya. Dan juga untuk lampu yang ada di bawah ini yang berbentuk bundar ini juga menyala ya. Dan ini sudah full spotlight ya, tetapi untuk spotlightnya ini berwarna biru sesuai dengan liverynya ini ya, dengan coraknya ini. Lalu setelah itu kita akan cek untuk wipernya. Untuk wiper di sini ada dua wiper ya, jadi atas bawah totalnya jadi 4 ya untuk wipernya di sini. Dan untuk pergerakan wiper lambat maupun cepat di sini sudah normal ya, tidak ada kendala. Setelah itu kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini, untuk pintu depan menggunakan pintu geser yang bagian depan ya. Jadi untuk pintu gesernya ini mengarah ke depan. Dan untuk pintu tengah ini standar ya, mengarah ke belakang. Jadi kita tutup lagi untuk pintunya. Sebentar kita cek apakah ada animasi ketika kita buka pintu. Oh, tidak ada ya, karena tidak ada kursi lipatnya. Lalu kita cek untuk bagian di belakangnya. Untuk di bagian belakang ternyata di sini untuk lampu hazardnya sudah menyala ya. Lampu sen kiri, sen kanan ini sudah menyala. Lalu lampu malamnya juga sudah menyala ya di sini. Tetapi tidak begitu kelihatan karena ini sudah full spotlight ya. Jadi warnanya agak hitam, jadi nggak begitu kelihatan. Untuk lampu rem juga sudah menyala di sini. Lampu mundur juga sudah menyala. Dan di sini tentunya sudah ada strobo ya di sini.
Lalu kita akan mengecek untuk interiornya. Untuk interiornya seperti ini ya. Ini interiornya detail sekali untuk interiornya dan sangat rapi. Tetapi di sini untuk aksesoris di interiornya ini belum ada ya. Dan di sini untuk setirnya ini sudah keren banget, dan untuk di interiornya ini juga ada lampunya ya. Jadi lampunya bisa menyala berwarna putih ini ketika kita menyalakan lampu dekat. Lalu kita cek untuk bagian luarnya lagi, dan kita cek untuk animasinya. Animasi pertama adalah membuka bagian bagasi ya. Dan di sini bagasinya super plong dan tinggi ya. Tentunya bisa dimasukkan unit sepeda motor. Dan terlihat untuk di dalam modnya atau di bagasinya, di sini ada ban cadangan ya. Lalu untuk animasi kedua ini membuka bagasi yang di atas ban, karena ini untuk bagasi yang di atas ban ini sangat lega ya, jadinya bisa digunakan untuk barang-barang. Lalu untuk animasi ketiga adalah menurunkan suspensi. Dan untuk yang bagian belakang di sini sudah ada mesin 3D ya. Tentunya sudah bisa bergerak. Dan di atasnya mesin itu ada AC. Karena di sini AC-nya menggunakan AC gedung ya, atau AC yang di bagian belakang. Karena ini unitnya sangat tinggi, jadi untuk perbaikannya menggunakan AC di belakang supaya memudahkan dalam maintenance ya, atau perbaikan. Dan kita cek untuk bagian suspensi serta tarikan. Dan di sini untuk tarikannya lumayan berat ya, realistis untuk bus sebesar ini. Dan untuk suspensinya standar ya, karena ini sudah menggunakan air suspensi. Dan bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio dan channel Salam Busit Mania.